Jom belajar matematik bersama Cikgu Farah. Okey, so hari ini cikgu nak ajarkan macam mana kita nak selesaikan persamaan serentak ni untuk menjawab soalan kertas 2 SPM. Okey, macam soalan yang tadi pelajar dah tengok. Okay. X tambah 1 per 2 Y sama dengan negatif 1. Persamaan 2 ialah 2X tolak Y sama dengan 6. Jadi sebenarnya ada beberapa kaedah kita selesaikan persamaan serentak ni. Okay. Kaedah yang pertama ialah kaedah tungkat gantian. Jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak buat kaedah tungkat gantian untuk selesaikan persamaan ni. Okey, untuk kaedah tungkat gantian, pelajar perlu labelkan dahulu persamaan ini. Okey, macam ni, cikgu labelkan X tambah 1 per 2 Y sama dengan negatif 1 sebagai persamaan yang pertama. Dan 2X tolak Y sama dengan 6 ini adalah persamaan yang kedua. Okay. Untuk langkah yang seterusnya, bila kita nak tukar gantikan, kita akan cari anun yang nilai terendahnya 1, nilai positif dan juga kuasanya 1. Contoh, kalau pelajar lihat di sini, kita ada X, kita ada setengah Y, 2X dan juga negatif Y. So sekarang, kita takkan pilih 1 per 2 Y sebab nilai dia 1 per 2 dalam pecahan. Dan kita takkan pilih 2X sebab nilai dia lebih daripada 1. Okay. Untuk X dan juga Y, okay, kalau kita perhatikan di sini, X di sini nilai dia positif dan Y di sini nilai dia negatif. Jadi, kita akan pilih X untuk kita jadikan sebagai pelukat gantian. Maksudnya di sini, kita akan gunakan persamaan 1 untuk hasilkan satu lagi persamaan yang lain. Jadi, di sini kita akan tengok. Okey. Daripadanya persamaan 1. Okey, saya akan tukarkan X tambah 1 per 2 Y sama dengan 1. Jadi, kita akan tukarkan persamaan 1 ni. Okey, supaya kita tinggalkan X sahaja di sebelah sini. Jadi, yang tak ada kena-mengena dengan X, tak ada X, kita akan letakkan di sebelah kanan. Jadi, X kita tekalkan di sebelah kiri. Okay, negatif 1 pun kita tekalkan di sebelah kanan. Dan kita akan pindahkan 1 per 2 Y. Kalau di sini, operasinya adalah tambah. Jadi, bila kita pindahkan, dia akan jadi tolak 1 per 2 Y. Okey. Dan daripada sini, kita dah dapat lagi satu persamaan baru, iaitu persamaan yang ke 3. Bagi muka yang seterusnya, kita akan gantikan nilai X sama dengan negatif 1 tolak 1 per 2 Y. Dan dengan persamaan 3 ni, kita akan gantikan dalam persamaan yang ke 2. Kenapa gantikan dalam persamaan yang ke 2? Sebab tadi kita dah tukarkan persamaan 1. Kita dah usik persamaan 1. Jadi kita akan gantikan dalam persamaan yang ke 2. Bila kita nak gantikan persamaan 3 dalam persamaan yang ke 2, kita akan tulis persamaan 2 dahulu. Jadi, belajar saling balik, 2X tolak Y sama dengan 6. Dan kita akan gantikan nilai X ini dengan nilai di sini. Okey. Sebenarnya di sini, okay, 2 cikgu kekalkan. Okay. Untuk nilai X, cikgu akan masukkan negatif 1 tolak 1 per 2 Y. Okey. Saya balik sama tadi tolak Y sama dengan 6. Okey, jelas. Jadi, kita hilangkan kurungan ni, kita mesti garap. Okey, kita akan garap 2 tadi ke dalam setiap sebutan di dalam ungkapan. 2 darab dengan negatif 1, 2 darab dengan 1 per 2 Y. So, kita akan dapat 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. 2 darab dengan negatif 1 per 2 kita akan dapat 1 Y. Jadi ini cikgu buka dia macam ni. Last,
bagi langkah yang seterusnya, takkan selesaikan. Kalau lihat di sini, sama-sama y ni kita boleh selesaikan. A negatif y, tolak y, takkan dapat negatif 2y. Okey, dan di kanan masih lagi ada nombor 6. Okey, jadi kita akan pindahkan. Okey, negatif 2 ni tadi pindah ke kanan sebab kita nak cari nilai y dahulu. Okey, kalau tolak, pindah dia akan jadi tambah. Okay, so berapa nilai pancar akan dapat? 8. Dan nak dapatkan nilai y, pancar pancarkan di sini, kita akan alihkan negatif. Okey, operasi di sebelah kiri ialah darab negatif 2 darab y. Jadi pindahkan ke kanan, dia akan jadi bahagi negatif. Dan akhirnya pancar akan dapat nilai y sama dengan negatif 4. Okey, siap ke? Belum lagi ya, sebab kita baru dapat nilai y. Kita kena cari pula nilai untuk x. Okey, untuk mencari nilai x, kita akan gantikan y sama dengan negatif 4 tadi dalam mana-mana persamaan yang kita dapat. Sama ada persamaan 1, persamaan 2 atau 3. Jadi di sini, kita tulis persamaan dua. Okay. Apa? Sebab kita tengok lebih senang kalau anda kata ini adalah persamaan linear lah. Tak ada pecahan. Okay. Kita cuba ya. So, sama juga dengan langkah kita gantikan nilai x tadi. Ini kita akan gantikan nilai y. Okay. Kita boleh balik persamaan yang kedua tadi. Cikgu akan gantikan nilai y sama dengan negatif 4. Pelajar perhatikan di sini, sini ada kurungan dan ada tanda tolak. Jadi tolak-tolak akan jadi tambah. Okay. Untuk dapatkan nilai x, kita akan pindahkan semua nombor ke sebelah kanan dan tinggalkan x saja di sebelah sini. Jadi kalau tambah, pindahkan akan jadi 2, 6, 4. Pelajar akan dapat 2. Dan nilai x tadi 2 kita pindahkan akan jadi bahagi. So berapa nilai x yang pelajar akan dapat? X sama dengan 1. Jadi selesai sudah persamaan serentak yang kita dah buat. Nilai x pelajar dapat sama dengan 1 dan nilai y pelajar dapat sama dengan negatif 4. Tadi kita dah selesaikan menggunakan kaedah penukar gantian. Kita masih lagi dalam soalan yang sama, tapi kita akan gunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah penghabisan. Okay. Berbeza dengan kaedah penukar gantian, untuk penghabisan pelajar pilih, boleh pilih sama ada pelajar nak hapuskan unknown x ataupun unknown y. X ataupun y untuk kita hapuskan. Jadi sebelum menghapuskan tu, kita kena tengok dulu nilai. Sama ada x dengan 2x, y dengan y ni sama ke tak? Kalau tak sama nilainya, jadi kita kena samakan dahulu. Mana lebih mudah? X jadi 2x ataupun 1 per 2 jadi y. Okey, lebih senang kalau x bertukar jadi 2x. Bagaimana cara dia? Kita darabkan dengan 2. Okay. X darab 2 dapat 2x. Jadi kita akan buat semua persamaan ini didarabkan dengan 2. Okey. Maksudnya di sini, okey, pelajar akan darab 2 darab dengan x, 2 darab dengan 1/2y dan 2 darab dengan negatif 1. Okey, buat satu persatu ya. Okay, cuba. Yang pertama, 2 darab x dapat 2x. 2 darab 1/2 dapat 1y. Okey. Okay, sini tambah. 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. Okey. Bila pelajar dah dapat macam ni, okey, kita akan tengok. Okey,
Okey, saya akan bahagikan ikut anu masing-masing. Okey, dekat sini X, menu X, di sini Y, sama-sama Y, ini lombok. Okey, sama-sama. Okey, untuk hapuskan X ni, okey, 2X, macam perlu lihat sama ada kedua-dua nombor tadi yang nak dihapuskan adakah sama tanda. Kalau ini positif dan positif ataupun negatif dan negatif, raja perlu tolak. Okey, saya ulang. Kalau tanda yang sama, sama ada positif dan positif, negatif dan negatif, raja perlu tolak untuk hapuskan. Kalau nilai satu positif, satu negatif, ataupun satu negatif, satu positif, senang cerita kalau tandanya tak sama, kita perlu tambah. Okey, jadi di sini dua-dua nilainya sama, tandanya sama, positif, jadi kita akan tolak. Tak nampak pula. Okey, so 2X, tolak 2X, saja akan dapat 0. Okey, negatif Y, tolak positif Y, maksudnya negatif Y, negatif 1, tolak negatif 1, dapat negatif Y. Okey, 6, tolak negatif 2, tolak-tolak akan jadi tambah, maksudnya 6 tambah 2 dapat 8. Secara automatik, raja telah pun dapat menghapuskan nilai X. Jadi kita boleh cari Y dahulu lah. Maksudnya kita akan jadi bentuk macam ni. Sama juga macam tadi, kita nak dapatkan Y, kita akan pindahkan yang nombor ini ke sebelah kanan. Negatif 2 darab 1. Jadi bila kita langkah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagian negatif 2. So Y para pelajar akan dapat negatif 4. Okey, jelas? Okey, langkah yang seterusnya, para pelajar akan cari nilai X. Kita dah dapat nilai Y tadi kan? Jadi kita dapatkan nilai X, kita akan gantikan nilai Y sama dengan negatif 4 dalam mana-mana persamaan yang pelajar nak. Okey, ini pelajar boleh labelkan. Okay, contoh saya ambil ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi saya akan gantikan dalam persamaan 1. Okey, so bila saya tulis dalam persamaan 1, saya akan tulis persamaan 1 tersebut. Okey, so di sini persamaan 1 ni ialah 2X tolak Y sama dengan 6. Jadi bila kita dah tulis, baru kita gantikan nilainya. Okey, 4 sama dengan 6. Okey, ingat tolak, tolak dalam kurungan ni akan jadi tambah. Dan kita akan pindahkan ke semua nombor ke sebelah kanan untuk dapatkan nilai X. Jadi saya akan pindahkan 4 dahulu, sebab jauh pada X eh. Tambah, pindah akan jadi tolak. Okey, dan X ni, 2 ni tak akan pindah, sebab ini adalah operasi darab. Pindah jadi bahagian. So nilai X kita dapat 1. So secara automatik, pelajar telah pun dapat jawapan X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 4. Okay, baiklah, jika tadi kita dah selesaikan soalan 1 dan kaedah biasa untuk menjawab kertas 2 bagi mendapatkan 4 markah. Untuk kali ini, cikgu nak ajar bagaimana cara pelajar boleh gunakan kalkulator untuk semak jawapan sama ada betul ke tak jawapan yang kita dah dapat tadi. Okey, jika pelajar perhatikan, okey, kita dah ada 2 persamaan linear. Jadi kaedah yang sama dengan kita gunakan kaedah kalkulatif, tapi ada sedikit berbeza ya. Okey, so pelajar boleh tekan kalkulator. Okey, pastikan dalam mode clear ya. So untuk pastikan kalkulator pelajar tu dah clear mode, kita tekan shift, tekan sifar dan tekan 3 untuk reset on. Dan tekan sama dengan 2 kali. Okey,
So kereta kita dalam keadaan biasa. So jom kita selesaikan persamaan linear serentak untuk soalan satu tadi. Okey, pertama pelajar tekan mode 1, 2, 3 sehingga nampak perkataan EQN equation. Kemudian pelajar pilih 1. Okey, sebabkan kita ada dua unknown X dan Y, so kita tekan 2. Okey, jadi untuk A1 pelajar, yang mana satu pelajar nak guna? Okey, saya rujuk soalan balik semula. Untuk persamaan yang pertama, X tambah 1 per 2 Y sama dengan negatif 1. Jadi A1 pelajar ialah 1, B1 pelajar ialah nilai yang pada Y itu, iaitu 1 per 2. 1 per 2. Okey, dan nilai pada C ialah jawapan bagi persamaan 1 iaitu negatif 1. Okey, kita masukkan semua nilai. Kita akan cuba A2 pula. Jadi A2 ialah nilai untuk X bagi persamaan yang kedua iaitu 2. Okey, untuk B, nilai untuk Y, kalau pelajar tengok tu negatif Y kan, maksudnya nilai Y kalau pelajar ialah negatif 1. Okey, sebab biasa 1 soalan dia tak tulis ya. Okey, dan nilai C untuk soalan yang kedua ialah 6. Okey, jelas? Okey, bila dah dapat, dah masukkan semua nilai, pelajar tekan sama dengan. Maksudnya sekarang ni nilai X pelajar ialah 1 dan nilai yang kedua iaitu nilai Y ialah negatif 4. Betul kan dengan yang kita cari untuk kaedah yang pertama tadi? Sekejap je, tak sampai 2 minit dah dapat jawapan. Jadi setakat itu sajalah perkongsian daripada cikgu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang.